Oke, sahabat Desensi Antivirus, kali ini kita ada kedatangan laptop Dell ya. Ini laptop Dell. Oke, ini customernya bawa Dell Latitude serinya 7300 ya. Oke, ini kebetulan dia pengen ganti dengan pasta Deepcool Z3 ya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi ada beberapa yang dibuka ya. Ini dia 1, 2, di sini ada lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ya. Nah, ini kita buka. Nah, ini udah semua. Ini tinggal kita pakai pembuka aja ya. Jadi teman-teman nanti bisa pakai pembuka model begini, kayak klip gini, kayak klip gitar ya. Memang didesain untuk membuka. Nah, tinggal nanti pinggir-pinggirnya. Nah, ini kan ada selahnya di sini. Ini tinggal dibuka aja. Ya, sip. Tinggal dibuka udah. Tinggal gini yang tadi ya. Diselerakin aja sekiranya. Oke, dah berhasil ya terbuka ya. Nah. Oke. Nah, jadi dari sini ini ada dibuka slot untuk heatsink prosesornya ada di sini ya. Ini yang mau kita buka nanti ya. Oke, ini laptop masih bersih ya. Kelihatan ini bersih banget masih. Oke. Sekarang kita copot. Ini ada pengaitnya. Di sini ada 1 2 3 4 ada 5 ya di sini ya. Ada 6. Oke, kita copot dulu. Pelan-pelan. Nah, dua. Ini ada tiga. Ini ada empat. Ini ada lima. Ini ada enam. Nah, ini ya, ada 6 ya. Nah, ini tinggal teman-teman buka aja ya. Diangkat aja ini ya. Pelan-pelan. Nah, bagian ini pasti agak lengket dia bagiannya. Nah, ini udah kebuka. Nah, ini ya. Oke. Ini udah kebuka. Ini kita bersihin ya prosesornya ya. Tuh. Oke, ini kan pakai heatsink dia ke sini dibuangnya. Nah, tapi yang bersihin ini kita di sini ya, harus kita bersihin ya. Oke. Ini teman-teman pakai tisu alkohol ya bersihinnya. Ini kita pakai one swab gini. Itu supaya nanti dia ngangkat untuk kotorannya ya. Kita bersihin dulu. Oke, tuh jadi kelihatan kan di sini kan bersih ya jadinya ya.
Kalau nggak pakai alkohol dia agak susah memang ngebersihinnya. Ini bagian ini yang nggak lengket nih, agak susah di sini. Harus pelan-pelan di sini ya. Nah, ini satu kurang, jadi memang betul bagusnya pakai dua ya. Nah, ini yang kedua. Oh, ini bersih bener. Oke. Nah, ini enak kalau bersih ini ya. Sekali lagi kita bersihin ya. Nah, ini udah bersih ya. Oke, sekarang tinggal kita kasih pastanya ya. Oke, kita pakai pasta deep coolnya. Kita buka deep cool Z3. Sebenarnya sayang sih pakai deep cool Z3, harusnya pakai yang mungkin lebih bagus lagi ya pastanya ya. Kadang kayak gini sekali jalan kalau dipunuh, memang saya lebih prefer untuk dia PC lah. Jadi memang teman-teman kalau kalau laptop ya minimal pakai merek lima Grizzly, Noctua atau Kingpin gitu ya. Karena pembuangan di laptopnya cukup susah. Jadi kita butuh yang maksimal karena sekali jalan sebelum proses-proses seperti ini nih. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini tinggal kita nih pakai sendok spatula ini ya, kita ratain ya. Oke, saat kita ratain. Bener-bener kalau teman-teman ngedempul, ya mirip lah kita ngedempul ya prosesnya ya.
Oke, ini udah selesai. Tinggal kita pasang lagi ya. Kita udah lihat ini permukaannya. Kalau teman-teman kurang yakin, tambahin lagi di bagian-bagian yang menurut teman-teman mungkin perlu ya. Dipastiin aja sebelum dipasang karena sekali jalan kayak gini ya. Oke, sekarang kita pasang lagi. Kalau masang nih bagusnya nyerong ya sini dulu baru sini gitu. Jadi maksudnya supaya kedapnya merata ya nanti. Nah bagian yang atas ini sama sini gitu. Sini. Nah, ketemu nanti di sini. Nah, tinggal dua lagi ya sini mesinnya. Nah, sini. Satu lagi sini. Sip. Oke. Udah selesai ya ini ya. Ini tinggal kita pasang aja, kita tester ya. Oke.